Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi teh di tim Algebra Boys, mewakilan SMA Algebra IIBS, badai ngiringan lomba anu kategorina teh kreatif konten kreator, dimana diselenggarakan ku Iyal Gubernur Belajar Juara 2022. Ayeuna abdi badai ngatugaskeun rerencangan abdi anu nuju hidup. Alhamdulillah guys, rencangan abdi intos garugah. Ayeuna teh abdi sarerencangan abdi bade ganti acuk, oke? Nah, ayeuna abdi sadayana tos nganggu baju muslim. Oke, mari kita perkenalkan nama kita masing-masing. Yang pertama, nami abdi Muhammad Yusri Izzatullah. Nama saya Muhammad Yosyad Anadi. Nami abdi Azki Ahmad Akmali. Nah, kita teh nyaeta gabungan dari tim Algebra Boys. Oke, ayeuna abdi sareng rerencangan abdi bade ngalaksanakeun salat tahajud. Ayo kita salat tahajud. Sekarang kita menuju ke tempat makan. Sebelum itu kita juga sekalian mau bantu-bantu masak gitu ya. Ikutin terus ya. Gimana Bu tentang makanan di dapur kita Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Ya kita boleh nanya Ibu? Boleh. Bagi Ibu kayak gimana sih pelajar juara itu? Juara tentang apa? Juara tentang apa aja Bu? Apa yang dia bisa? Nggak tahu deh. Oh, terus apa aja tips-tips untuk menjadi pelajar juara? Belajar rajin. Sama apa Bu? Jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih Ibu. Kita dengan dua menu yaitu telur dan buncis. Sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah makan jangan lupa cuci piring ya teman-teman. Dan sekarang kita mau ke asrama ganti baju untuk pergi ke sekolah. Turunnya Kang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk bersekolah. Ayo ikutin. Belum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita hendaknya peduli terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita mau bersih. Apa bang hadisnya tentang kebersihan gitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman," yang artinya adalah kebersihan itu adalah setengah dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oh, gitu bang. Udah langsung aja kita bersih-bersih yuk. Ikutin terus. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mushfi, ya, Azgi, Irsyad. How are you today? We are fine, thank you. Good morning. Yeah, alhamdulillah. Mushfi, what is that? This is name tag. Name tag of what? We are participating
the competition, mm-hmm. Piala Gubernur Pelajar Juara. Nah, that's good, that's excellent. Ya, yeah, Pelajar Juara, Piala Gubernur Pelajar Juara. Ya, yeah. Alhamdulillah kalian adalah juara. Dalam pepatah Arab disebutkan man jadda wajada, man saro ala darbi wasala. In English, man jadda wajada. Man saro ala darbi wasala. Walks on the right path will surely arrive. Ya, jadi kalau kita betul-betul berusaha dengan luar biasa, ya, berusaha dengan sekuat tenaga, jadda, ya, maka pasti akan sukses wajada, ya. Dan kalau kita berjalan di atas rel, di atas relnya, mengikuti aturan, mengikuti disiplin, ya, mengikuti semua aturan. Aturan di kelas, aturan di asrama, aturan di masjid, aturan di jalan, ya, aturan lalu lintas, aturan pemerintah, maka itu pasti akan menghantarkan kalian kepada kesuksesan. Selamat dan sekali lagi ma'an najah. Juara itu berasal dari 5 huruf. Yang pertama apa? J-nya adalah juang. Seorang yang ingin menjadi juara harus berjuang. Sekarang huruf kedua, U. U adalah utamakan Tuhan. Huruf yang ketiga adalah A. A-nya apa? Akhlak. Maksud dari akhlak adalah ketika orang sudah mencapai keberhasilan, jangan sampai ada rasa sombong, karena itu semua kekuatan dari Allah. Sekarang huruf yang keempat, R. R itu apa? Rasa syukur. Maka dari empat ini, hasilnya adalah huruf terakhir, yaitu ajaib. Pelajar yang juara adalah pelajar yang melewati sebuah proses. Maka ajaib atau kesuksesan adalah sebuah upah dari proses yang kita jalani. Paham semuanya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Pada waktu istirahat ini, kita bukan hanya sekedar minum ataupun makan, tapi kita juga menyempatkan untuk belajar. Yuk kita lanjut belajarnya. Ayo. Pada waktu istirahat ini, kita bukan hanya menyempatkan untuk belajar, tapi kita juga menyempatkan untuk sholat duha agar rezeki kita lancar dan Allah membangunkan istana kita di surga. Ayo teman-teman, kita mulai sholat. Sebagai pelajar juara, kita itu harus tetap sehat. Yuk ikuti senam Jabar Juara. Jabar Juara.